Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Saya Endang Suhandi, andalan cabang Gerakan Pramuka Kuartal Kota Bogor, dalam hal ini Komisi Pembinaan Anggota Muda dan Zakat. Pada hari ini, Sabtu tanggal 1 April 2023, Bina Muda dan Saka sudah melaksanakan rapat koordinasi antara andalan cabang dengan wakil kuaran bidang Bina Muda dan juga Satuan Karya se-Kota Bogor. Kegiatan ini adalah mensosialisasikan program kegiatan Bina Muda dan Saka Wacab Gerakan Pramuka Kota Bogor tahun anggaran 2023 yang alhamdulillah diikuti oleh seluruh kuartir ranting yang ada di Kota Bogor dan seluruh Saka yang ada di Kota Bogor. Dan alhamdulillah pada hari ini ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang diambil oleh unsur-unsur terkait dan unsur-unsur yang memang menyepakati kegiatan yang dibuat dan direncanakan oleh kuartir cabang. Dan mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini, maka program Kuartal Kota Bogor akan bisa kita realisasikan dengan aman, lancar, tertib, dan sukses. Demikian yang dapat kami laporkan kaitan dengan hasil rapat koordinasi antara Komisi Bina Muda dan Saka serta para wakil kuaran maupun para pimpinan Saka yang ada di Kota Bogor. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka.